Satu unit mobil terbakar hingga hangus dalam area SPBU Desa Prawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil tersebut. Kondisi itu dikarenakan adanya beberapa jeriken yang diduga berisikan BBM di dalam mobil tersebut, sehingga api sulit dikendalikan. Bahkan damkar harus melakukan pengisian ulang air 3 unit mobil, sampai api benar-benar padam. Komandan Regu 3 Damkar BPBD Belitung Muhammad Husin menjelaskan, awalnya pihak damkar mendapat laporan dari masyarakat terjadinya ledakan di area SPBU Prawas. Kemudian, pihaknya langsung berangkat mendatangi lokasi kejadian. Kobaran api dari dalam mobil sempat membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Ditambah api diduga berasal dari jeriken berisikan BBM, membuat pemadaman menggunakan air tidak efektif. Namun Husin belum memastikan penyebab dari kejadian tersebut, karena masih fokus proses pemadaman.